Pemerintah Desa Kertagenadaya, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan berhasil mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik KI Award 2023, kategori Pemerintah Desa Menuju Informatif Peringkat 1 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Desa Kertagenadaya, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Desa Menuju Informatif Peringkat 1 di tingkat Provinsi Jawa Timur pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Award Jawa Timur tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Jawa Timur kepada Kepala Desa Kertagenadaya Zainani di Grand Swiss Bell Hotel Darmo, Surabaya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Nurhida Jatul Firdaus mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada jajaran Pemdes Kertagenadaya yang sudah berkontribusi menyajikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik melalui website maupun media sosial. Menurutnya, penghargaan yang didapat Desa Kertagenadaya ini tidak lepas dari komitmen Pemdes Kertagenadaya dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan didukung oleh fasilitas informasi yang memadai hingga beberapa inovasi yang turut dikembangkan. Ia berharap penghargaan tersebut nantinya bisa menjadi motivasi bagi Pemdes Kertagenadaya agar bisa meraih prestasi yang lebih baik ke depannya, yaitu tidak sekedar menuju informatif tetapi menjadi Pemdes yang informatif. Alhamdulillah, untuk tingkat desa ini sangat luar biasa. Jadi pemerintah Kabupaten Pamekasan mendapatkan dua penghargaan untuk tingkat desa ini. Yang pertama, peringkat pertama pemerintah desa menuju informatif tahun 2023. Kemudian penghargaan yang kedua, kategori pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik tingkat pemerintah desa. Alhamdulillah, dua penghargaan ini diperoleh oleh pemerintah desa Kertagenadaya, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Sedikit banyak sama, jadi kriteria-kriteria penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Jawa Timur, yaitu tentang ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian kemudahan, kecepatan dan dalam pemberian informasi dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, inilah yang dinilai. Sehingga alhamdulillah ini sesuatu yang sangat membanggakan. Kali pertama desa di Pamekasan mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Diketahui Pemdes Kertagenadaya, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan berada di peringkat pertama dengan nilai 87,58. Peringkat kedua adalah Pemdes Ampe, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan perolehan nilai 87,07 dan Pemdes Sadang peringkat ketiga dengan nilai 82,57. Adapun peringkat pertama. Muhammad Hasan, JTV.